Sekarang ni kita dah ada pemanggil. Yang paling menarik. Betul. Dah ada pemanggil, siap, betul, penyanyi. Betul, Chris Harian, kita dah ada pemanggil sekarang ni dari Seremban. Hello. Hello, selamat pagi. Alamak, putus. Okey. Boleh hubungi lagi 2282-8578, 2282-8579. Kerana kita memang nak bagi RM100 voucher tunai. Cari-cari sini katanya sekarang rangkap kedua lagu Jalur Gemilang kita. Sebelum ada pemanggil tu, kita terus saja pergi ke Dataran Merdeka sempena dengan raptai sambutan Hari Kebangsaan 2015. Kalau sudah bersedia. Ya. Kalau belum, kita nak bersama-sama Edwin di sana. Ada juga temu ramai yang mungkin akan dilakukan oleh Edwin. Dan kita nak tengok juga lah macam mana raptai, macam mana keadaan Dataran Merdeka sempena sambut Hari Kebangsaan. Jadi boleh kita bersama-sama Edwin sekarang ini? Belum lagi. Selepas ni kita dapatkan dulu suasana raptai di Dataran Merdeka. Raptai sambutan Hari Kebangsaan yang telah pun yang dimulakan pagi ini. Raptai ini akan berlangsung beberapa hari ini sehingga hari acaranya itu pada 31 Ogos nanti. Selalunya acara ini memang dinanti-nantikan, ada perarakan, ada ini formasi dan juga ada perarakan nanti oleh pastinya pasukan keselamatan negara yang memadakan aset-aset tertentu dan juga agensi swasta dan juga awam yang akan mengambil bahagian. Memang ramai tahun ini, menarik sekali yang diselaraskan oleh JKKN, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Kalau kalau masa bersekolah dulu kan, Ivan? Bersekolah di Kota Baru, Kelantan, selalu dapat tahu juga rakan-rakan kita yang bersekolah di Kuala Lumpur ni setiap tahun berpeluang untuk menyertai perarakan dan pertunjukan sempena Hari Kebangsaan. Sangat-sangat menarik sebenarnya dan boleh bayangkan jugalah seronok sebenarnya terlibat bersama-sama untuk satu acara yang penting dalam setahun itu di negara kita. Dan nampak persiapan rapi macam ni. Ini belum betul-betul ni. Ini baru saja raptai ni. Kalau kita tengok, ada semangat sehati sejiwa yang ditonjolkan di situ. Peserta-peserta dari kalangan sebenarnya pelajar-pelajar sekolah pelbagai bangsa dan juga agama yang mengambil bahagian menampilkan, tengok kesungguhan mereka di situ. Wow. Cukup menarik sekali, pesertanya memang ramai dan tahun ini seperti kita katakan, semangat sehati sejiwa itu semakin terselah. Dan itu yang kita harapkan. Apa formasi asal, koreografi dan juga latihan awal dilakukan di sekolah masing-masing. Disatukan. Disatukan. Itu yang menarik itu. Baik, kita nak bersama-sama Edwin dari Dataran Merdeka. Terus saja bersama Edwin. Kira pukul 8 pagi. Salam hormat dan salam sehati sejiwa. Saya kini berita secara langsung dari Dataran Merdeka Kuala Lumpur untuk menyaksikan sendiri raptai dan juga persiapan sempena sambutan Hari Kebangsaan 2015 yang berlangsung pada 31 Ogos nanti. Dan sebut saja sambutan yang diadakan dengan gilang gemilang saban tahun. Apa yang pasti juga, selain daripada menanam cinta akan negara, apa yang pastinya juga yang memukau penonton adalah dari segi persembahannya. Dan sekarang ini sedang berlangsungnya raptai yang mana telah pun bermula kira-kira pukul 8 pagi sebentar tadi. Dan untuk bertanya lebih lanjut, apa persiapan dan juga di sebalik tabir mereka-mereka ini yang begitu semangat mempersembahkan persembahan yang bakal dipersembahkan nanti, bersama dengan saya adalah Datuk Khamis Samin, iaitu setiausaha bahagian acara, bahagian istiadat dan juga urus setia persidangan antarabangsa Jabatan Perdana Menteri. Baik Datuk, terima kasih kerana bersama kami di Semangat Pagi Malaysia. Terima kasih. Baik. Melihat pada perarakan dan juga persiapan yang diadakan dengan melibatkan anak-anak muda ini, sejak bila lagi mereka berkampung dekat Dataran Merdeka ini? Terima kasih saudara Edwin. Pertamanya saya mengucapkan salam sehati sejiwa lah, sebenarnya dengan sambutan Hari Kebangsaan pada tahun 2015 ni. Sebenarnya saudara Edwin, kita untuk latihan ini sahaja, Kementerian Pendidikan telah mengenal pasti sekolah-sekolah yang akan terlibat di sekitar Lembah Kelang dan juga di Selangor. Dan mereka telah berlatih lebih kurang sebulan yang lepas. Dan kita mula di Dataran Merdeka ini, saudara Edwin, semenjak 24 hari bulan lagi. Maknanya kita, lepas latihan di tempat yang sebelum ini,
24 hari bulan selepas infrastruktur kita siap, kita pindah ke dataran mereka untuk kesesuaian. Dan saya percaya dengan pelibatan pelajar-pelajar rata-rata sekolah menengah yang turut hadir dalam memberikan persembahan, kerjasama daripada Kementerian Pendidikan itu sendiri bagaimana agaknya dengan Jabatan Perdana Menteri? Memang sangat menakjubkan, Saudara Edwin. Sebenarnya Kementerian Pendidikan adalah sebahagian daripada kementerian ataupun jabatan yang telah terlibat dengan acara sambutan Hari Kebangsaan ini sejak dahulu lagi. Dan memang bila bercakap soal persembahan di atas pentas di Padang ni, memang mereka lah yang mendominasi persembahan. Jadi untuk tahun ni, selain daripada pelajar-pelajar sekolah, kita gabungkan mereka dengan anggota tentera yang akan terlibat dalam persembahan di atas pentas ni. Memang menarik, Saudara Edwin. Untuk tahun ni berapa ramai yang terlibat melakukan persembahan di dataran mereka ni? Untuk persembahan di atas Padang saja, di pentas persembahan ni, kita ada lebih kurang 3,500 orang. Maknanya lebih kurang 2,000 lebih daripada pelajar-pelajar sekolah, dan lebih kurang 900 orang anggota tentera yang terlibat dalam persembahan di atas pentas. Baik, Dato', dari segi persembahan, difahamkan Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara diberi mandat ataupun adalah jabatan yang mengelolakan persembahan. Jadi bagaimana agaknya untuk tahun ini mungkin kelainannya dari segi persembahan? Memang kalau kita lihat nanti, memang ada sedikit kelainan sebab kita tak nak stereotip. Asyik sama aja setiap tahun. Jadi untuk tahun ini kita ada sedikit penambahbaikan di sana dan di sini untuk menjadikan persembahan itu lebih menarik. Betul. Jadi Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara ni memang mereka memang pakarlah dalam hal ni, dan pihak sekretariat Barisan Perarakan telah memberi mandat kepada mereka untuk mengolah persembahan ni supaya lebih menarik untuk tahun ni, dan dia selaras dengan tema tahun ni iaitu Sehati dan Sejiwa. Jadi kalau dapat disaksikan di belakang tu ada disediakan tempat duduk khas untuk tetamu. Jadi ini mungkin salah satu kemudahan ataupun keselesaan tetamu yang datang ataupun yang hadir pada 31 Ogos nanti. Mungkin adakah ini merupakan salah satu tarikan lah supaya tetamu-tetamu datang dan juga dapat memeriahkan lagi sambutan ini? Betul, Edwin. Untuk tahun ni memang kita buat kelainan dari segi tempat duduk penonton ni, walaupun dia terhad, dan untuk tetamu jemputan, tapi mungkin sebahagiannya kita akan reservekan lah untuk mereka-mereka yang bertuah dapat duduk bersama-sama untuk menyaksikan. Kalau kita lihat, ini adalah grandstand yang kita peroleh daripada Formula E yang kita buat. Kalau kita lihat yang lepas-lepas memang berbeza, dan yang ini kita akan kedudukannya lebih tinggi supaya kita boleh nampak persembahan itu dengan lebih dari sudut yang lebih menarik. So kita akan dapat saksikan. Baik, Dato', mungkin soalan yang terakhir dari saya, dari segi amatan Dato' lah, dengan pelibatan anak-anak muda dalam persembahan dan juga perarakan seperti ini, bagaimana agaknya dia dapat memupuk semangat cintakan negara? Kalau dalam soal memupuk semangat cintakan negara ni, memanglah kita harapkan dia boleh dipupuk daripada di bangku sekolah lagi, dan ini adalah sebahagian usaha lah, kalau saya boleh katakan, untuk kita memupuk semangat cintakan negara dengan melibatkan mereka dalam sambutan Hari Kebangsaan seperti ini. Baik, Dato', terima kasih kerana bersama kami di Smart Pagi Malaysia. Dan apa yang dikatakan oleh Dato' seperti tadi, memanglah penglibatan anak muda ini sebenarnya amat diperlukan sebab mereka lah generasi muda yang dapat memupukkan ataupun meneruskan semangat cintakan negara itu dalam kalangan generasi muda juga di seluruh negara. Baik, setakat ini saja. Selepas ini kami akan terus bawakan kepada anda perkembangan terkini berkenaan dengan raptai atau persiapan terakhir sempena sambutan Hari Kebangsaan 2015. Kembali ke Angkasa Puri.